Assalamualaikum. Halo sobat semuanya, apa kabarnya sobat? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita lanjutkan untuk membaca atau mempelajari modul teknik komunikasi informasi dan edukasi KIE atau penyuluhan. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari bagian F, petunjuk belajar. Untuk mencapai hasil pembelajaran, peserta diklat perlu mengikuti beberapa petunjuk antara lain sebagai berikut. 1. Berdoalah terlebih dahulu jika akan memulai belajar. 2. Bacalah modul ini tahap demi tahap. Mulailah dengan kegiatan belajar 1 dan seterusnya. Sebelum Anda benar-benar paham tentang materi pada tahap awal, jangan membaca materi pada halaman berikutnya. Lakukan pengulangan pada halaman tersebut sampai Anda benar-benar memahaminya. 3. Jika Anda mengalami kesulitan dalam memahami materi pada halaman atau sub-bahasan tertentu, diskusikan dengan teman Anda atau fasilitator yang kiranya dapat membantu untuk memahami materi modul ini. Yang 4, setelah selesai memahami materi, pada setiap kegiatan belajar sebaiknya Anda mengerjakan latihan-latihan. Yang 5, bersyukurlah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdoalah agar diberikan pemahaman dan keterampilan dalam melakukan KIE atau penyuluhan.